Cuaca yang baik sejak pagi tadi membolehkan beberapa buah pusat pemindahan sementara PPS di Hulu Terengganu ditutup dan membenarkan penduduk yang terjejas pulang ke rumah masing-masing. RTM turut meninjau kawasan kampung yang dilanda banjir sekitar kampung Bukit Tadok di daerah Hulu Terengganu. Walaupun bimbang air banjir kembali naik, namun rata-rata penduduk tetap membersihkan kediaman mereka yang dipenuhi lumpur akibat banjir yang bermula Isnin lalu. Boleh dikatakan setiap tahun kampung berkenaan dan kawasan sekitar akan dilanda banjir. Harapan mereka agar banjir kali ini tidak seperti tahun 2014 yang mengakibatkan mereka terpaksa membersihkan rumah hampir 9 kali. Sungai parah tebing memang kita buat sedia. Habis rumah clear belaka. Dengan barang-barang penuh naik atas rumah. Kita simpang belaka. Sebab takut menyusahkan. Bila air naik tengah malam lagi susah kita nak simpang. Kalau takut dah sedar air naik kan. Betul. Kalau air parah bahaya nampak naik dah kira tengah malam kan. Siang kan kita akan berpindah. 2014. Memang 9 kali saya basuh rumah. Tahun ni harap-harap sekali ni dah. Kekuk mana pun, tengok bulan 12, nak masuk bulan 12 je, standby lah. Barang akak tinggi bakal lah. Biasanya sebelum-sebelum ni, apa ni, parah tu je. Parah kaki je lah. Pergi masuk rumah lah juga. Tahun lepas dok. Tahun sebelum tu pun dok. Maknanya, obsor sekali tekan 2014 tu lah. 2014 ngelah kau masuk lomo. Orang itu biasalah luar-luar gini je lah. Manggil ni dah je. Dulu kat leher. Ada semua ke tu. Macam pindah tak? Dah pindah lagi. Pergi masa tahu. Masa dalam kita tak boleh nak jalan lagi tu. Dah ayat kat ni kita tak boleh pergi tu. Malah nak kita makan kau. Datuk abang nak pergi. Aku pipeng. Nambung tak boleh ubah aku. Jadi ketok itu kita. Sementara itu, polis Hulu Terengganu akan turut meningkatkan rondaan terutama di kawasan yang berisiko serta menasihatkan penduduk agar sentiasa berwaspada dengan cuaca yang tidak menentu. Kita sentiasa bersiap-siaga memandangkan cuaca kadang-kala ada hujan dan tidak menentu. Jadi semasa situasi bencana banjir ini juga pihak PDRM ingin menasihatilah semua warga penduduk walaupun bagaimanapun keadaan telah reda sekarang ni kan diminta supaya sentiasa bersiap sedia jugalah kemungkinan berlakunya fasa-fasa banjir yang seterusnya. Sehingga jam 9 malam tadi, seramai 279 penduduk daripada 79 buah keluarga masih ditempatkan di 4 PPS.